Fenomena yang bikin puluhan ton ikan mati terjadi lagi. Bagi para pembudidaya ikan di keramba jaring apung di danau atau waduk, ini adalah mimpi buruk. Puluhan ton ikan ini bisa mati dalam satu malam. Sayangnya, peristiwa ini harus dialami oleh para pembudidaya di Waduk Dharma, Kabupaten Kuningan, Umbalan atau Apwiling ini telah membuat puluhan ton ikan mengambang tak bernyawa. Pembudidaya ikan di perairan umum, khususnya waduk dan danau, memang tak sekali dua kali mengalami ini. Upwelling biasanya terjadi sekali dalam setahun. Oleh karena itu, prevensi terus dilakukan oleh para pembudidaya. Berikut adalah tata cara mencegah upwelling. Simak ya, ini bernama umbalan atau upwelling. Upwelling adalah fenomena pembalikan massa air. Bagan air yang berada di atas menuju ke bawah dan juga sebaliknya. Peristiwa inilah yang membuat puluhan ton ikan hasil budidaya mati di Waduk Dharma, Kabupaten Kuningan pada awal Juni tahun 2022. Kok bisa berbahaya? Air dari dasar yang menuju ke atas kemungkinan besar mengandung akumulasi berbagai senyawa berbahaya seperti amonia atau NH3 dan hidrogen sulfida atau H2S. Selain berbahaya, upwelling ini juga akan membuat kandungan oksigen di permukaan air menjadi berkurang. Kenapa bagan air bisa terbalik? Hal ini terjadi karena bagan air di bagian permukaan dingin dan membuatnya turun ke bawah. Pada dasarnya, air yang bersuhu rendah memiliki massa yang lebih berat. Bagaimana mencegah kematian ikan massal? Beberapa cara berikut adalah upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah terjadinya kematian massal. 1. Cocokkan siklus budidaya dengan puncak musim penghujan. 2. Ikuti prediksi dan anjuran KKP. 3. Siapkan alat aerasi tambahan. 4. Panen parsial. Apa indikator yang bisa diamati? 1. Kalender cuaca BMKG. 2. Kadar oksigen terlarut. 3. Temperatur air permukaan. 4. Cuaca yang mendung atau hujan lebat berhari-hari. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi terbaru seputar dunia pertambakan. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.